Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Ferry dari channel Jeep Club Surabaya. Kali ini saya akan mereview mobil yang akan kita jual, yakni Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2019, pemakaian 2020. Ini adalah salah satu mobil yang cukup terkenal di Indonesia, yang banyak peminatnya, tapi untuk varian 4x4 nya termasuk langka karena sebagian besar 4x2. Mobil ini bukan atas nama perusahaan, bukan bekas dipakai tambang atau perkebunan, dipakai pribadi. Jadi dulu yang beli tangan pertamanya, ini masih tangan pertama dari baru, karena suka varian 4x4. Tapi meskipun harganya cukup mahal, beliau memilih 4x4 ini karena fiturnya juga lebih lengkap daripada yang 4x2. Kita lihat perbagiannya. Untuk mobil ini sudah di cutting stiker DOF warna hitam, aslinya hitam mika metalik, terus dilapisin stiker. Jadi dari baru dilapisin stiker, nanti bila tidak suka bisa dibuka stikernya, dijamin tidak ada cacat. Jadi mulai baru langsung dibungkus stiker cutting DOF. Untuk ban pelek masih original. Untuk nomor polisi, nomor cantik M21VA. Bisa dipakai sampai STNK habis, sesuai dengan STNK. Pajaknya bisa diperpanjang terus. Pajero Dakar 4x4 ini dilengkapi dengan 6 sensor di depan. Ini sama ini. Di sini. Di sini juga ada 6. Itu sensor untuk parking. Terus sensor di dalamnya ini untuk pengereman bila jarak di depan terlalu dekat. Ada di dalam sini fiturnya. Terus lampunya juga LED tapi sudah proyektor yang sebelah sini. Ada wiper washer lamp, washer lampnya. Terus untuk spionnya juga sudah dilengkapi dengan sensor blind spot di sebelah sini. Untuk bagian dalam joknya kulit, yang bagian kanan sudah electric seat. Terus ada pad knee. Ini fiturnya hanya di 4x4 kalau tidak salah. Ini jadi soft pad. Jadi ini bagian agak empuk supaya kakinya nggak langsung kena bagian dashboardnya ini, konsolnya. Sunroof, semua jalan. Odometernya 19.000-an. Asli ada recordnya. Semua fungsi normal. Audionya juga sudah dilengkapi GPS, audio masih asli. Ada USB, hard disk. Untuk AC juga bisa sendiri-sendiri ya, bagian kiri, bagian kanan bisa disinkronkan juga suhunya. Ini bisa diatur sendiri-sendiri. Sunroof fungsi normal semua. Mobil ini juga dilengkapi dengan 8 airbag di depan, tengah. Di depan ada beberapa airbagnya. Terus ini tombol 4x4 nya. Kita masukkan 4H yang berkedip itu. Ini low nya, 4H low. Itu audio juga sudah lumayan, sudah canggih, GPS-nya aktif. Terus barisnya 3 baris, yang belakang juga bisa dilipat seperti ini. Jadi luas, AC-nya double semua di samping, AC sentral,
Untuk ban masih asli, velg juga masih asli, bawaan dari baru. Terus mobil ini juga sudah dilengkapi dengan modul throttle yang digas, yaitu throttle by wire, modulnya smart chip. Terus untuk mesinnya juga dipasang smart chip stick one common rail. Jadi untuk mengiritkan bahan bakar, juga untuk meningkatkan akselerasi. Mesin kondisinya masih seperti baru, bagus sekali. Mobil ini tidak pernah dipakai off-road. Meskipun 4x4 sama orang yang punya dulunya, hanya dipakai untuk kota-kota saja. Api semua masih bagus, tidak ada yang dirubah sama sekali. Lampu-lampu, DRL-nya juga ini masih asli semua. Buku-buku manual, toolkit, kunci serep semua lengkap. Buku manualnya, buku servis semua ada di dalam sini. Ini kotak P3K. Ini brosur. Terus kaca filmnya juga sudah Vikul. Asli Vikul. Ada garansinya. Terus mobil ini juga sudah dilengkapi asuransi ORIS. Masih berlaku sampai akhir tahun 2021. Bulan 10. Kaca filmnya Vikul, bergaransi. Ini karpetnya, tapi belum dibuka, karpet aslinya dari dealer. Untuk toolkit semua masih lengkap di tempat asalnya. Silakan bagi yang berminat untuk meminang mobil ini, kita jual selisih cukup banyak dengan harga baru, bisa kredit sampai 4 tahun. Bisa hubungi Jeep Club Surabaya. Ini nomor WA-nya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen akun YouTube Jeep Club Surabaya dan follow IG Jeep Club Surabaya serta Facebook Jeep Club Surabaya. Terima kasih.